Ma, ini Murni istriku. Ini Mama dan Papa. Murni, syukurlah kalian sudah sampai di rumah ini. Rumah kita. Ma, kamarnya sudah disiapkan? Sudah. Langsung aja mau masuk ke dalam. Masa mantu kita perempuan tunanetra itu? Angga selalu aja cari masalah. Terima padanya saja. Kadang hidup ini lebih buruk daripada mimpi-mimpi buruk sekalipun. Buat apa lagi? Mana istrimu? Lagi sholat. Mungkin habis sholat biasa dia berzikir, Pak. Pak. Enggak. Mama nggak habis pikir. Dan nggak bisa mengerti jalan pikiran kamu. Gimana kamu bisa bahagia dengan perempuan seperti itu? Apa sih kamu cari? Mama, kalau bukan karena dia, mungkin Angga sudah tergilas kereta api, sudah dikubur sekarang. Syukur kamu selamat, Angga. Terus? Aku bukan Angga yang dulu lagi, Pak. Angga yang dulu sudah mati terlindas kereta api, Pak. Dan sekarang aku sudah terlahir kembali, Pak. Bukan. Bukan. Dia itu kan cuma perantaran dari kehendak yang di atas. Iya, apapun kata Mama, tapi Angga sangat berhutang nyawa sama Murni, Ma. Oh, balas budi. Balas budi tidak harus menikahinya segala. Kan masih banyak cara lain. Memangnya kamu tidak pernah terpikir bahwa Pak Sarwani, orang yang terpandang di kampung ini, punya mantu tunanetra? Maafin aku, Pak. Maafin aku, Pak. Angga? Angga? Mama kamu benar. Kenapa sih selama ini kamu gak pernah jujur sama aku? Aku baru tahu tadi malam kalau ternyata pernikahan kita hanya sekedar untuk membalas hutang nyawa aja. Kalau memang aku salah, Murni, aku yakin kamu mau maafkan aku, Murni. Aku sadar nggak? Dunia aku bukan di sini. Mungkin aku terlalu hina untuk mereka. Susah, senang, kita jalani sama-sama ya. Di rumah ini ya Tuhan, ternyata dia nggak cuma tunanetra, berdua gempet. Membiarkan apamu, tapi sekarang kamu sudah keterlaluan. Karena kamu yang mencoreng arang di muka kita. Sekali lagi tutup mulutmu. Sekian lama